Mulai. Salam geng. Ini hari ada misi lagi. Misi budak-budak. Style lama. Mengimbas kenangan lalu kan. Geng pun masih ada kenangan kan. Kita hari-hari ini bawa pakai baldi. Tengoklah sampai habis ya, okey. Kalau sok kasih like, okey. Tu ayat teh ni kita ompang dulu. Jangan kasih jong ngali. Kanun ada sungai. Sini topiknya dalam. Jangkaan ikan boleh tahan. Ni style lama-lama geng. Style pakai baldi. Yo zaman 90-an dululah. Nanti lagi satu video, next video kita pakai mesin pula. Lain-lain skill lah. Baru tak boring. Dia aktiviti macam ni orang Negeri Sembilan panggil menimbo. Bila musim panas ada kawasan kering, kita timbo lah kawasan tu. Yang pakai baldi ni sahaja yo nak tunjukkan. Nak menggamit kenangan lah cik-cik eh. ST geng-geng yang lain pun kalau duduk kampung dulu kan mesti ada aktiviti macam ni kan. Tukar orang. Tak ada gunung. Kau tu? Tak adil. Ini tidak adil. Dia kena ada skill geng ah. Kena ada skill, kena ada stamina. Tak kejap saja. Ni ikan. Tak bagi ikan. Ya ah. Uye. Bido air dah surut. Campak tu tobing. Banyak dicampak ya. Kadang ikan ni apa? Aduh. Wei ikan-ikan apa? Jayen beta. Air sungai, sungai, sungai. Pakai baldi, Mas. Lubang. Banyak sembilang. Boleh je campak atas dia. Boleh nampak kan? Ketam, 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 ketam. Ketam, ketam. Ketam, ketam, seko. Buah ni, buah ni. Dah lah. Dah ngam Jin. Tangkap je lah. Ha? Masuk ke baldi. Ni. Okay. Besar ke tam. Boleh tahan ke tam. Yang kampung. Dah
Senang lagi. Banyak ketam ni. Ketam. Kotam lagi. Pergi sungai banyak kotam. Seluang. Sepat. Senang. Temilang. Seluang ini pimpin. Bezo pimpin dengan seluang. Ayo cepat naik ah. Tengok nak campak ikan ke teh, kutip ke teh. Yalah. Wei. No. Paling air lagi. Banyak ah. Jap, dua ekor. Capek mah, capek. Cana lembata. Okay. Lagi. Ah, tengoklah hasil berapa orang je. Tengoklah sampai habis je. Jangan ibu tu. Oh, yang lepek tu. Lagi je teh. Ulai ke apa? Belah. Buka mulut lah. Kan. Ikat. Kami tak bisa. Dah. Okay. Dah. Ha tu. Ha tu sebenarnya. Pula. Ula air. Nak beli? Nak. Ui. Kau nak beli? Bagi makan ikan kau lah. Untuk makan ikan ni. Yang berang. Tak ada lah tempatnya ujin. Banyak lah lah. Sepelai. Laju lah. Beli. Yang beli. Bila tu macam 4 tu. Nak menit belum? Ya, apa? Pak depan lah, ke atas. Ekosistem. Kal. Oh, ni lah menit lah. Aduh. Tapi. Tapi Fik. Banyak ke hilang ni. Tu sorok je. Tu sorok masuk dalam beli je. So, inilah hasilnya. Kotam. Kotam. Mam, aku ikan ni kena topit dengan kotam ah. Yo. Kau nak tinggal tu. Okay.
Pertam ni bulan kerim nanti ya. Dia makan ikan lah. Ikan mati. Oke geng, sampai situ saja aktiviti saya kali ini. Terima kasih kalau menonton sampai habis. Tu kepada geng-geng yang punya anak kan, suruhlah dia buat aktiviti macam ni. Pasal ni untuk kenangan dia orang jugalah masa depan dia kan. Tapi kalau memang dah anak tu memang jenis orang apa, budak kampung yang apa, yang pergi sendiri tak beritahu mak bapak eh, janganlah dilibih pula kan. Pasal mak bapak pun sama ya, macam apa, macam dia orang dulu kan. Kita dulu pun bega juga kan. Kalau boleh tu apa, tunjuklah, share-sharelah video ni dengan anak kan. Abah dulu macam ni lah buat macam apa menimbo kan. Macam tu lah, share-sharelah dengan anak ya. Tu tujuan saya buat apa video macam ni tak adalah sesio kan. Paling tidak untuk kenangan. Pasal kalau geng sekarang, umur sekarang nak buat macam ni malu pula kan. Jadi tunjuklah ke anak ya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Thank you.